Gerakan Madura TV, beginilah aksi supporter Madura United saat klub berjuluk Laskar Sape Krab ini menjalani laga away di kandang Barito Putra di Stadion 17 Mei Banjarmasin Sabtu malam dalam laga lanjutan Liga 1 musim 2018. Mereka terus memberi dukungan tanpa henti sepanjang laga meski harus bersaing dengan gemuruh Bartman, kelompok supporter Barito Putra sendiri. Dukungan ini pun tak sia-sia. Fabiano Beltram dan kawan-kawan kembali mampu membawa pulang satu poin ke Madura. Hasil pertandingan ini pun tetap layak untuk disyukuri. Selain bisa membawa pulang satu poin juga karena faktor lawan, yakni Barito Putra yang cukup tangguh musim ini. Di akhir laga pun, anak asuh Coach Gomez de Oliveira ini mendapat apresiasi dari supporternya atas raihan satu poin. Madura! Catatan dalam 5 laga terakhir Madura United tak terkalahkan, yakni 3 kali imbang saat menjalani away dan meraih 2 kali kemenangan dalam 2 laga home tersebut. Dari Banjarmasin, Husain Al-Khatiri, Madura TV melaporkan.